Warga masyarakat Desa Cempaka Mulia menindaklanjuti gelar aksi demo, menuntut pengunduran diri Ega Kelana dari jabatan kepala desanya. Global Expose TV Kabupaten Cianjur, pada tanggal 8 Juni tahun 2023, warga masyarakat Desa Cempaka Mulia, Kecamatan Cempaka Mulia, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, kini terus menuntut mundurnya kepala desa Ega Kelana dari jabatannya sebagai kepala desa. Karena menurutnya dia sudah tidak ada lagi itikad baiknya untuk memimpin di desanya tersebut, bahkan terkait masalah, dia selalu tidak bisa menyelesaikannya, karena permasalahan tersebut yang diduga banyak, seperti dugaan penyelewengan anggaran dana desa di tahun 2022 dan juga yang sebelumnya. Karena di awal 2023 warga masyarakatnya terus mendesak, Ega Kelana itu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan, karena ada beberapa program yang diduga masih anggap mangkrak, akan tetapi Ega Kelana, yang sebagai kepala desa, itu cuma janji-janji terus, akan tetapi hasilnya nihil, alias nol besar, kata pendemo. Akhirnya masyarakat ini sudah habis kesabarannya, jadi sudah tidak ada toleransi lagi untuk Ega Kelana menduduki jabatan kepala desa Cempaka Mulia, ujarnya, karena selama dipimpin oleh Ega Kelana, itu tidak ada kemajuan, karena ini demi kemajuan Desa Cempaka Mulia ke depan. Akhirnya warga masyarakat mendesak Ega Kelana itu harus hengkang alias harus mundur dari jabatannya secara terhormat, karena sebagai kepala Desa Cempaka Mulia ini selama dipimpin olehnya tidak ada kemajuan, tutupnya. Dan di sisi lain Ega Kelana, yang sebagai kepala desa, itu sifatnya egois, karena demi mempertahankan jabatannya, hal ini warga masyarakat Cempaka Mulia semakin geram saja. Bahkan antara dari beberapa pendemo hampir tidak bisa dikendalikan oleh pihak keamanan, karena mereka sudah tidak mau lagi dipimpin oleh Ega Kelana sebagai kepala desanya, dan masyarakat Desa Cempaka Mulia sudah tidak percaya lagi padanya, karena untuk menjalankan roda pemerintahan di Desa Cempaka Mulia, di samping itu dari pihak kecamatan, maupun dari kepolisian, dan Ramil, untuk memberikan solusi, dan tidak luput dari Sekjen, Abdesi, tingkat kabupaten, untuk memberikan saran dan paham terhadap Ega Kelana. Akhirnya mungkin Ega paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh beliau-beliau, pada akhirnya, Ega Kelana sadar dan ikhlas untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala desa Cempaka Mulia, lalu menandatangani surat pengunduran diri yang disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat dan aparat dari berbagai pihak. Selain itu juga dari berbagai awak media mewawancarai, Camat Cempaka Mulia, Chandra Dewi Kusukah, meminta tanggapan dan penjelasan. Sahabat-sahabat setia, Global Expose TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expose TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro dan Korwil Global Expose TV Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kasuparman dan Aldi Rahma mengabarkan. Secara legowo meletakkan jabatannya, mengundurkan diri jabatan sebagai kepala desa Cempaka Mulia, dan ini PR bagi kami tentunya, utama untuk tidak stagnan pelaksanaan pemerintahan desa, perlu sesegera mungkin melaporkan pada pimpinan dalam Pak Bupati untuk selanjutnya mengambil langkah-langkah termasuk untuk pengisian jabatan PLT, juga termasuk mungkin kedepannya dibuatkan keputusan bupati untuk pemberhentiannya, karena pemberhentian tetap harus keluar juga SK yang sementara mungkin sekarang karena permintaan sendiri, jadi pemberhentian dengan hormat.
Untuk pesan dan kesan Bapak untuk warga Desa Campaka Mulia ini, mungkin untuk Campaka Mulia ke depan itu seperti apa, Pak? Pesan dan kesannya ya termasuk kepada warga masyarakat dan tokoh yang bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih. Tolong amankan dirinya masing-masing. Dalam menyampaikan aspirasinya juga cukup kondusif, cukup efektif, tidak melakukan hal-hal yang memang melanggar daripada peraturan perundang-undangan. Dan mudah-mudahan juga kedepannya ini kedinamisan ini tetap dijaga, keharmonisan ini juga dengan Pak Ega tentunya tetap interaksi. Nah, Pak Ega juga sebagai warga masyarakat Desa Campaka Mulia, saya yakin tadi tiket baik daripada para tokoh juga menyampaikan, dan mudah-mudahan bukan hanya jabatan itu bukan salah satu tolak untuk kehidupan, tapi dengan mundurnya dari jabatan kepala desa juga akan membuka peluang lain kehidupan Pak Ega yang lebih baik. Aduh. Mungkin seperti itu, segitu saja cukup.